Okey, ni kita tengok Pak In masuk worker lah. Pak In ni dia dulu worker Abiat. Abiat ni lama ada disband kot, tapi dah renew balik lah. Nak buat projek baru ni. Kita ada Z kawan lama. Hai. Dia memang pernah main dengan Arbor pun dia pernah. Tapi sayang tak ada rekod lah. Kata tak ada kenangan lah. Dan lah praktik-praktik tu tak ada rekod. Studio ni, Rick Studio aku tak nak main. Ini Pak In buat main. Kat buat temor ni. Check. 1, 2, 3. Check. Mic. 1, 2, 3. Dia mesti kena 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic. Okay, tadi kami dah tengok kita kata pre-listening lah. Abiat ni punya band lama untuk di tahun mobile je. Antara pioneer je kan, kalau Black Metal, aesthetic Black Metal kan. Jadi masa tu pengaruh dengan Asra awalnya lah, Asra langsung tu. Jadi tadi kita dengar yang recording tadi ni, macam mana dari dulu sampai lo ni dia apa perubahan ni yang perlu nampak daripada habis ni ada nampak dalam habis ni ada ada sedikit kematangan lah dalam kondisi lagu so ni pun dah kalau tambah tolak dari 2 tahun bukan dia lah jadi nak take vocal yang dengan tahun dulu sampai ada pecah kan dengan cara lama tu ada jemput dah baru. Kalau vokal tu dulu ni kita memang tak ada ke arah vokal lah dulu ni, tapi bagi kita ada buat kata penama baikkan tu, maksudnya kita cuba inkan dia punya sound tu untuk penerimaan, maksudnya kita dah general exposure yang kita dah terima ni pertahanan-pertahanan ni, so kita sepakat untuk masuk macam boleh bawa sekarang ni. Jadi kita punya vocal pun kita amat yang kita ambil mood yang sesuai dengan lagu yang kita tengah buat. Kita tengok ada film vokal kan. Film ni memang dah besar ataupun ni ilmu baru. Jadi kalau buat dalam ada punya demo 1999, kita ada satu part. Salah satu signature. Kita lagu ada vokal lagu. Kita recording tadi ni ada untuk material buat boleh promo buat lagu baru. Ini adalah proses lagu untuk EP akan dikeluarkan insyaAllah awal-awal dari 2022 lah. Semua kejadian ini semua ada pasangan kita juga lagu ada cerita. Kemudian di lagu lama dan lagu baru kalau kita ingat balik tu macam ni tak arah itu lah biar ni lah dah lah macam mana yang boleh dia main balik dia sebab dia main dah rekod lho buat lagu ni kita tahu tu kata dah dah ni lah. Dalam semua bandmate ni kita memang terpedam untuk dalam kesibukan masa gaya masing-masing masa dalam tempoh tak isi tu tapi masih dengan band-band ni kita pojok-pojok masuk
asal sebelum itulah kita stop untuk kita mula balik dalam masa ni ada projek-projek lain. Saya sendiri macam mana yang beli kecil mana ikut tu kalau kita dengar tadi pun tadi jadi tu momentum tu ada macam tak ingat kan? Ya kita kalau ikut lepas satu masa dulu waktu kena ikut tu lepas tu kita dia menyimpang lepas tu dia pergi ke kita ada bila lah bisik tu lah waktu tu sebelum nak pergi ke resin-resin kita api ke arah meter kong kita kerja ke anak dulu meter kong grind kong tak selu lah ada tak selu ada. Jadi dari situ betul melodik kita pernah ada satu projek kan itu dengan Kamat Kamat dan Bori waktu tu buat melodik maksudnya bila kita waktu tu jadi maksudnya bila kita join kita terjun dalam metode apa semua ni kita maksudnya kita dah dapat satu exposure teknikal maksudnya bila kita apa yang kita buat ini mungkin hasil daripada eksperimen yang kita dah buat dulu-dulu lah pada zaman music tu apa tu kita terima apa. Ada nak yang apakah ada company mesin Wan Bashir lah yang terima kasih kepada Wan dia pun produksi satu lirik lagu ni dia bayangkan sini tak kami tadi dengar video tadi lagu kita masih dengar ada lah bau-bau lama tu dan ada yang progresif kan progresif ni maknanya dia ada campur dia tak pecah sangat lah satu genre tu dia ada minuman lain ni tapi dalam masa lama kita dah dengar ada lagi lah pengaruh asal lama pengaruh bosi lah dia kan bosi tu memang tak ada ingat lah hapsu ada sikit hapsu betul tapi lebih kan sepuluh masih maknanya kalau Wan Bashir pun masih dia ni masih ke dalam scene ni masih ada ikatan lagi lah dengan kawan-kawan lama isu T lah benda-benda apa yang lokal yang ini dan obviously yang masih ada pengaruh lah dan macam obviously tu masih sebab kalau kita zaman dulu kalau kita nak selit kat Edema Rock tu kosong kita tak kena lah so voice tu atau macam salah. Tapi learning kita kata macam kita ada freedom lah kita ada kebebasan kita nak benda-benda.
Jadi beli memang banyak satu pakan kan, satu kehanan kita jadi tidak ada yang kita kata nak turun rumah ni kan, macam mana kalau turun rumah ni kata dah kena jangkitan ni. Kalau jadi itu tak tahu lah kondisi. Kau dia master mah dengan kredit muzik kredit yang bagus je mah. Kalau si yang bagus ni penetration dia tu 60% je. Tak boleh move on dengan kursi lagi. Dengan ketukar terbaik lah. Dengan ini nombor 2 terbaik. Terus dia bersiko. Bersiko lah. Bersiko lah. Bersiko lah. Bukan tak berkesempatan nak explore lagi. Jadi kami benda yang lama tu macam kami pun band seolah-olah macam satu benda yang bagi kami macam nostalgia juga lah. Jadi bila kami kubur balik ni, kami akan bercakap pasal benda-benda lama. Cuma kita nak cuba buat nama buat kan, perlu cakap dah macam manusia jauh kita apa posisi masih menentukan persahabatan 22 tahun. Apakah lagu ni nak masuk compilation kan? Compilation macam mana? Ada dua lagu macam Kita lakukan. Ideologi tu tak hadiah ni macam mana dia neutral ke dia memang dia ada ideologi juga dalam kebuat kita neutral. Kami bukan dua ada kita bukan freelancer, kita cuma berkarya dan kita bukan politisi. Kita cuma nak kebebasan dalam berkarya dalam muzik lah. Kita nak raikan mental yang kami boleh, yang kita boleh enjoy dalam masa yang sama. Jadi diri kita tu pun tak ada lah yang Tahun depan, kami masih independen, tapi dalam perusahaan ini untuk buat logo sendiri. Kalau tak ada masalah kesenangan jarak ni, mungkin
mungkin benda ni jadi smoke pula, aku tak tahu lah. Tapi maksud jarak ni tapi tadi so far komitmen kita dengan membanggakan orang-orang sebab semua tu tunggu-tunggu dalam semua excited dan mudah ni dia dah dapat tracking ke lagi. So kalau kita cakap pulling lah, pulling lah GP apa pulling. Okay, so ya, kita agak Kita dapat penerimaan kita. Okay.